Nggak. Hei. Bawa, lu susul dia. Jangan bikin masalah tuh. Mas, kurang sama Mas Raffi deh. Makasih ya. Sebenarnya saya nggak punya pilihan lain kecuali menerima dia kerja di sini, Mas. Dia teman lama saya. Lagi nggak ada kerjaan. Saya nggak masalah. Kita kebetulan masih butuh karyawan laki-laki untuk ditempatkan di pabrik. Tapi ya itu dia. Dia harus jaga sikap. Dia harus patuh sama peraturan di pabrik ini. Saya yakin dia pasti akan patuh dengan peraturan pabrik, Mas. Ya. Oke. Pokoknya saya nggak mau ada keributan lagi di sini gara-gara dia. Ya. Sama seperti waktu pertama kali dia datang ke sini. Anissa. Anissa anaknya Dewi. Iya, Mas. Sebenarnya. Waalaikumsalam, Anissa sayang. Ada apa cariin Om? Anissa mau kasih tahu kalau Bunda sekarang daftarin Anissa di sekolahannya Indah. Hebat. Alhamdulillah. Artinya sekarang akan terus menerus dekat sama Indah dong? Iya, Om. Ih, asiknya. Anissa, maafin anak saya ya, Pak. Anissa, ayo ikut Bunda yuk. Ayo. Udah gak apa-apa. Biar aja Anissa di sini. Sebentar lagi juga Indah akan kembali dari sekolah, akan main di pabrik. Ya, bisa nemenin Anissa. Saya juga minta maaf ya, Pak. Sampai sekarang saya masih bawa anak saya ke sini. Sama sekali nggak masalah.